Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mencairkan limit akulaku kalian ke dalam saldo dana ataupun ke rekening kalian. Nah, sebelum itu saya ingin sedikit membahas hal yang saat ini sedang banyak orang bingungkan ya teman-teman ya. Jadi kenapa sih kok pencairan limit akulaku ini sangat susah teman-teman? Nah, hari ini karena banyak sekali ya marketplace ini nggak suka adanya transaksi pencairan limit seperti ini, apalagi mereka hanya digunakan untuk jalur lewat data saja teman-teman ya. Jadi aplikasi mereka itu hanya digunakan untuk membeli atau mencairkan limit yang mungkin kalian kedepannya itu bakal jarang juga menggunakan aplikasi mereka teman-teman. Nah, sekarang karena susahnya pilihan-pilihan untuk mencairkan dana seperti ini, makanya video kali ini akan saya buat, dan memang ini nggak saya sarankan ya video cara seperti ini. Karena apa? Karena biayanya sangat besar teman-teman. Tapi buat kalian yang memang kepepet dan pengen butuh banget biaya, yang mungkin nggak ada salahnya kalian menggunakan cara seperti ini teman-teman ya. Karena seringkali banyaknya update sehingga cara-cara mencairkan limit akulaku itu kadang video saya yang 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu tidak bisa kalian gunakan, maka kedepannya kalian lebih baik pantengin aja channel ini, karena nanti kedepannya saya akan berusaha untuk selalu update cara-cara terbaru untuk mencairkan limit akulaku. Jadi jelas teman-teman ya, karena cara-cara sebelumnya otomatis nggak bakal bisa kalian gunakan kalau memang sistem di akulaku atau di online store-nya yang lain itu sudah mengalami perubahan teman-teman. Nah oke, sekarang saya akan coba ya teman-teman ya, bagaimana cara mencairkan limit akulakunya teman-teman. Oke, kita masuk ke akulakunya dulu. Nah, ini saya sudah masuk di akulaku saya, teman-teman ya. Kalian lihat di sini, limit saya yang tersedia itu 5 juta aja, teman-teman. Nah, cara gampangnya adalah kalian melakukan pembelian pulsa ya, teman-teman ya. Kalian lakukan pembelian pulsa kalian itu contoh senilai 200 ribu, teman-teman. Saya akan masukkan dulu. Nah, kalian bisa lihat di sini. Yang bisa dilakukan hanya 200 ribu ya teman-teman ya. Nuh, 200 ribu saya bisa. Nah, tapi ini teman-teman berbeda-beda ya tiap akun ya. Ada juga yang bisa sampai 300-500 ribu itu bisa menggunakan dana cicil kalau limitnya mereka memang memadai dan tidak dikenakan DP. Kalian lihat di sini saya tidak dikenakan DP ya. Lalu kalian tinggal bayar, kalian masukkan PIN dan akan masuk ke pulsa kalian. Nah, selanjutnya kalian harus menginstal aplikasi yang namanya Zahra Convert ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan beralih ke aplikasi Zahra Convert. Nah oke, kalian lihat ini saya sudah masuk di aplikasi Zahra Convert. Kalian bisa download di Play Store ya, sudah ada aplikasi ini. Kalian masuk di sini teman-teman. Nah, pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan adalah tentang rate-nya ya, rate convert pulsa kalian ke saldo dana atau ke OVO atau ke rekening kalian. Jadi sistem cara kerjanya ini adalah kalian beli pulsa di akulaku, lalu pulsanya itu kalian convert menjadi uang rupiah atau uang tunai ya teman-teman ya. Tapi ini biayanya sangat tinggi. Saya tekankan sekali lagi, ini biayanya sangat tinggi. Kalian bisa lihat di sini ini ada rate-nya 0,75 teman-teman. Jadi ibarat kata itu 75% lah. Misal kalian 100 ribu, kalian cuma nerima 75% ya, atau 75 ribu. Dan kemudian kalau 1 juta ya kalian bisa terima cuma 750 ribu teman-teman. Nah ini kalau kalian masih nggak butuh-butuh banget, jangan lakukan cara ini. Tapi kalau kalian memang kepepet banget, daripada kalian melakukan pinjaman di pinjol ya, yang berbunga, yang nggak karu-karu itu, lebih baik kalian melakukan secara convert pulsa ke uang tunai seperti ini teman-teman. Nah di sini ada ya Tri, kemudian 0,8. Nah ini kalau kalian pakai Tri ini kayaknya lebih enak teman-teman. Jadi rate-nya itu 0,8 itu berarti kan kalian bisa dapat 80% ya teman-teman ya. Kalau misalnya ya XL Axis ini kalian bisa lihat, oh lumayan ya, 0,77, 0,75, dan ini ada 430 sampai 49.000 rate-nya 0. Ini sepertinya ini kalian misalnya transaksi 30.000 kalian dapat 30.000 juga teman-teman, karena ada 0 ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kalian perlu lihat di halaman home-nya ini teman-teman. Di situ ini ada jam-jamnya ya, yang perlu kalian perhatikan. Buka jam 8, tutupnya jam 20. Jam 8 malam gitu maksudnya teman-teman. Jadi kalian lakukan transaksi di antara jam ini. Nah, proses uang estimasi itu 15 menit bakal sudah masuk di rekening kalian ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa cek di sini, contoh kalian kalau misalnya mau ke Tri. Nah, ini nggak bisa dilakukan ya, ini lagi jamnya lagi tutup. Tapi kalian bisa lihat di sini teman-teman. Nah, cara convert pulsa, kalian baca-baca dulu di sini. Caranya sangat gampang kok. Jadi kalian pilih aja operator yang kalian mau atau operator sesuai yang kalian beli tadi teman-teman. Lalu kalian masukkan nominalnya, lalu kemudian kalian tinggal ikuti aja instruksi seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat 500.000 kalian diminta untuk melakukan transfer ke nomor yang mereka kasih ke kalian ya teman-teman ya. Jadi kayak gini teman-teman. Kalian kemudian setelah kalian melakukannya, kalian sudah menampilkan bukti bahwa kalian sudah mentransfer
pulsa kalian itu ke rekening mereka, ke nomor HP mereka, itu kalian tinggal ini teman-teman, masukkan bukti bahwa kalian sudah melakukan pembayaran atau transfer itu ya. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, kalian tinggal memilih mau dicairkan kemana. Ini ke GoPay, ke rekening bank, ataupun ke Dana OVO dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di sini caranya sangat gampang, kalian tinggal ikutin aja. Di aplikasi Zara Convert ini sudah termasuk terpercaya ya teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi. Sebisa mungkin kalian coba aja dulu 50.000, 100.000 untuk mencoba di aplikasi ini, biar kalian tahu cara kerjanya, baru kalian bisa menggunakan dengan nominal yang lebih tinggi teman-teman. Nah mungkin segitu dulu video kali ini ya teman-teman ya. Ini videonya sangat singkat dan ini hanya bukan mengajarkan kalian secara detail, tapi ini hanya untuk memberitahu kalian bahwa ada cara seperti ini yang bisa mencairkan limit akulaku kalian teman-teman. Cara seperti ini ya memang pasti 100% berhasil, cuman memang kalian harus mengeluarkan ekstra biaya untuk bisa melakukannya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang benar-benar kepepet, kemudian kalian butuh uang tunai segera, kalian bisa lakukan seperti ini dan prosesnya itu cuman membutuhkan waktu 15 menit saja teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.